Jadi dari pemerintah Korea sendiri itu nyediain kelas bahasa Korea khusus untuk orang asing, maksud aku orang dari luar negara Korea yang menikah dengan orang Korea asli gitu. Jadi biasanya tuh kelasnya temanya macam-macam dan kebetulan kali ini temanya tentang perasaan mam gitu. Jadi dari ini pakainya buku anak-anak. Jadi dari buku ini kita banyak tahu kata-kata tentang perasaan itu. Jadi kita misal kalau mau ngomong tentang perasaan kita pakai bahasa Korea gitu, kita nggak cuma ngomong cemisoyo atau kiboni cowa, kiboni ancoa, nggak cuma kayak gitu doang, tapi banyak di sini macam-macam sakada, uhada dan lain-lain gitu. Dan ini juga bermanfaat banget kalau misal udah punya anak gitu. Jadi kita bisa saling ngungkapin perasaan sama anak juga, karena pengetahuan kata-kata tentang perasaan bahasa dalam bahasa Korea itu sudah luas dan kelasnya itu nyenengin banget. Dan satu fakta yang mau aku ucapin ke kalian yaitu kelas bahasa Korea di sini tuh ya pure pakai bahasa Korea, nggak ada kayak bahasa Inggris atau bahasa lain gitu. Kalau di Indonesia kan kalau misal kita latihan bahasa Inggris, latihan bahasa Korea, Jepang dan lain-lain, apa namanya, nyampain materinya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini tuh kayak ya udah pure bahasa Korea gitu, nggak pakai bahasa asing. Murah-murah. Aku udah nyampe rumah akhirnya, capek banget kemana-mana jalan kaki. Tadi aku di Daiso aku beli ini baterai sama ini hook cantolan gitu. Ini tuh buat plastik sampah, karena aku nggak terlalu suka kalau sampah dapur itu pakai tong sampah gitu, karena kalau pakai tong sampah itu berarti aku harus nyuci tong sampahnya. Kalau pakai kerasa kan jadi nanti langsung kayak langsung dibuang gitu. Gimana ya, makanya taruh sini aja gitu. Ini habis itu dicantolin gini tuh sampahnya. Habis itu aku beli baterai karena aku butuh buat ngisi ini. Ini juga aku beli di Daiso kemarin, cuma aku lupa beli baterainya. Aku lupa kalau baterai di rumah itu habis. Ini tuh beli di Daiso harganya cuma 5.000 won. Murah banget, tapi karena ini murah jadi nggak pakai chargeran, harus pakai itu. Harus pakai baterai gitu. Aku beli ini karena akhir-akhir ini mungkin karena musim panas gitu, banyak serangga masuk rumah. Kayak aku tuh emes banget gitu sama Daiso, kenapa barangnya murah-murah gitu. Di Daiso tuh kayak kalau di Indo tuh kayak Mister D.I.Y, apa-apa aja ada gitu. Tapi kalau Mister D.I.Y kan sekalinya mahal-mahal banget. Cuma kalau di Daiso tuh mahal-mahalnya tuh cuma 5.000 won.
Ini beneran baterainya cuma dua. Ini beneran kan baterainya ukurannya segini. Aku sembarangan beli baterainya karena aku nggak tahu baterai yang bagus itu gimana. Kok nggak nyala ya? Ini ternyata dipencet secara bersamaan. Gimana ya? Kena. Lima ribu. Jadi di total ya ini baru dipakai setengah lah baterainya. Jadi 5.500 won. Ini udah berguna banget. Terus tadi aku pergi ke Olive yang sebenarnya aku pengen beli eyeshadow karena eyeshadow aku yang warnanya natural gitu, yang warnanya natural itu habis. Mau beli sebenarnya itu hari-hari diskon, cuma aku masih membandingkan dengan harga-harga rupiah, jadi kayak mikir maju mundur buat beli. Ya jadi sekian dulu vlog aku, baterai aku mau habis. Oh, bye.